Inilah rekaman gambar yang diambil anggota polisi lalu lintas saat rekannya menjadi bulan-bulanan pengemudi Tohap Silaban yang emosi karena menolak ditilang. Kejadian terjadi pada Jumat pagi kemarin sekitar pukul 9:30. Saat kejadian, petugas patroli jalan raya di tol dalam kota menilang Tohap Silaban dan beberapa kendaraan lain. Karena kedapatan berhenti di bahu jalan, para pengemudi ini diduga berhenti tak jauh dari pintu tol Angke 2 Jakarta Barat. Untuk menghindari aturan ganjil genap yang sedang berlaku. Rekaman gambar ini diunggah ke media sosial dan langsung heboh memancing kemarahan warganet. Usai penganiayaan itu, anggota PJR langsung membuat laporan polisi Polsek Tanjung Duren. Atas laporan penganiayaan polisi, pengemudi Tohap Silaban akhirnya ditangkap pagi dini hari tadi. Tohap Silaban ditangkap di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Arsya Kadhafi. Tohap Silaban dijerat pasal berlapis, yakni perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan melawan petugas.